Banyaknya petani yang tidak menanam padi karena musim kemarau menyebabkan harga beras mengalami kenaikan. Begitu juga harga cabai yang juga merangkak naik. Pantauan harga di pasar Sairuma Getan, salah satu komoditas bahan pokok yang naik adalah beras. Kenaikan berkisar antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Salah satu pedagang beras pasar sayur Tri Purwanti menjelaskan, kenaikan terjadi sejak seminggu terakhir. Penyebabnya karena musim kemarau, hasil panen padi menurun, mengingat banyak petani tidak menanam padi. Ya, mengalami kenaikan. Berapa bu naik harga? 500 sampai 1.000. Contohnya harganya berapa itu? Sebelumnya yang 10 menjadi 11, yang 12 menjadi 13. Sudah lama bu naikannya? Kira-kira 1 minggu. Faktornya kenapa naik? Karena musim kemarau kan jarang panen. Yang memakai kan tetap banyak, yang penghasilnya sedikit. Perkiraannya masih naik terus bu kalau sebelum panen? Saya memperkirakan mesti naik. Tidak hanya beras, harga bumbu dapur juga naik, seperti cabai rawit dan cabai keriting yang mengalami kenaikan kisaran Rp5.000. Seperti cabai rawit yang semula seharga Rp40 menjadi Rp45.000, cabai keriting menjadi Rp35.000 dari semula Rp30.000. Kenaikan sedikit, Mas. Itu cabai apa? Cabai rawit. Berapa? Biasanya 2 hari yang lalu Rp40, sekarang Rp45. Terus cabai keriting 2 hari yang lalu Rp30, sekarang Rp35. Itu kenapa ada kenaikan? Karena musim kemarau lah? Mungkin aja, Mas. Pengaruh musim gitu ya? Kalau cabai besar juga naik? Rp30.000, stabil. Kalau pasokan rata-rata dari mana kalau cabai ini? Dari Kediri sama pada Blitar. Kalau lokal nggak ada, Bu? Sama Ketan? Lokal kosong nih, nggak ada panenan di sini. Mungkin kemarau panjang nih. M. Ramzi, JTV, Magetan.